boleh tak maafkan orang? Dengan makna, bila mana kita tidur malam, jangan bagi ada satu orang pun yang salah faham dengan kita, yang masih belum kita maafkan dia. Dalam hidup ini, kita mesti memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup ini, kita mesti memiliki hubungan yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana hidup ini, kita mesti berbuat baik dan mempunyai hubungan yang baik dengan semua orang. Maka begitulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun, kita mesti memiliki hubungan yang baik dengan dia. Orang yang dalam hidupnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan memiliki hubungan baik dengan orang, maka itulah yang disebut dengan orang-orang soleh. Orang soleh ialah orang yang hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan orang pun baik. Hubungan baik dengan orang berjalan bila mana kita tidak ada ataupun menyimpan dalam hati kita perasaan tidak memaafkan kesalahan orang kepada kita. Assalamualaikum Muhammad. Dalam hidup ni tuan-tuan, barangkali kita selalu ataupun sentiasa akan bertemu dengan krisis dalam kehidupan. Kadang-kadang dengan jiran sebelah rumah, kadang-kadang dengan kawan sepejabat, dan lebih buruk lagi kita berkrisis dengan mak ayah kita sendiri. Ada orang macam tu. Bila jumpa dengan orang lain, dia memburuk-buruk mak dia, dia memburuk-buruk ayah dia. Dia kata, teruklah mak aku, ayah aku teruk. Dia cerita semua buruk-buruk berkenaan dengan mak dan juga ayah dia. Itulah orang yang paling buruk sekali. Tuan-tuan, minta Allah sekalian. Kita tak sunyi daripada kita berkrisis ataupun salah faham dengan orang. Tapi tuan-tuan, mampukah kita untuk memaafkan orang yang bersalah dengan kita? Itu satu pertanyaan dan satu persoalan. Boleh tak maafkan orang? Dengan makna, bila mana kita tidur malam, jangan bagi ada satu orang pun yang salah faham dengan kita, yang masih belum kita maafkan dia. Orang ni tuan-tuan, kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaupun kita buat baik elok dengan Tuhan, mayang jamaah tak tinggal, Quran baca selalu, zikrullah kita banyak, salawat dengan Nabi kita banyak, hadir kuliah rajin, sedekah kita banyak, tahajud kita bangun, ibadat semua kita buat, ini dia bagi hubungan dengan Allah. Tapi dalam masa yang sama, kita keli dengan orang tu, kita keli dengan orang ni, tak puas hati dengan orang tu, tuan-tuan, berarti kita masih belum dapat menisbahkan diri kita kepada satu kumpulan orang, jenis orang yang Tuhan redai, dia panggil orang soleh. Orang soleh ni penting jadi, tuan-tuan. Kenapa kita mesti jadi orang soleh? Sebab kita semua nak masuk syurga. Syurga ni, tuan-tuan, dia hanya akan dimasuki oleh sekurang-kurang kita ialah martabatnya orang soleh. Bila kita semayang, kita berdoa dengan ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami
jalan yang lurus. Apa dia jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Iaitu jalan orang yang engkau memberi nikmat kepada mereka. Kita minta jalan orang-orang yang engkau memberi nikmat kepada mereka. Siapa dia tu? An-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Ni empat-empat. Empat jenis orang yang Allah memberikan mereka nikmat. Iaitu nabi-nabi, golongan siddiqin, golongan awliya. Yang ketiga asy-syuhada, orang yang mati syahid. Yang keempat salihin, orang-orang soleh. Tuan-tuan, hal ni saja orang yang boleh masuk syurga. Nabi-nabi, para wali ataupun siddiqin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang ketiga syuhada, yang ketiga salihin. Jadi kalau kita tak boleh duduk di sekurang-kurang kedudukan penghuni syurga, berarti kita tak termasuk orang yang akan masuk syurga. Na'udzubillahi min zalim. Orang yang akan masuk syurga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah orang yang baik hubungannya dengan Allah dan orang yang baik hubungannya dengan makhluk-makhluk Allah. Tuan-tuan, baiki hubungan dengan orang dengan makna kita tak ada isu dengan orang. Orang isu dengan kita, tak ada masalah nak buat macam mana. Orang tak perhati dengan kita. Tapi kita mesti menyelesaikan masalah yang timbul di antara kita dengan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kalau ada orang yang berdosa dengan kita, salah dengan kita dan sebagainya, tuan-tuan, maafkan. Tidur malam selesai dengan orang. Sebab kita nak jadi orang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bermakna kalau kita mati pada malam itu, kita tak bawa kes orang tu dengan kita di depan Tuhan. Itu makna dia. Berarti kalau kita mati pada malam itu, kita selesai dengan Allah dan kita selesai dengan semua orang. Berarti kita mati sebagai orang soleh. Ada orang dia salah faham pula. Oh, kalau ustaz kata macam tu, saya maaf lah. Tapi saya harap Allah balas juga kat dia di akhir esok. Belum faham lah tu. Dia maaf lah. Saya maaf, saya maaf, saya maaf. Tapi saya harap Allah balas juga kat dia di akhir esok. Tu tak maaf lah mana dia. Tu masih belum maaf lah tu. Tuan-tuan, maknanya saya harap Allah selesai saya dengan dia. Tuhan, dia buat kat saya tak apa. Tapi saya maafkan dia, Tuhan jangan balas dia. Saya dah selesai dengan dia. Tu mana soleh.